Halo, assalamualaikum kak. Alhamdulillah barang kita hari ini sudah ready ya kak. Ini baru datang paketnya. Hari ini kita mau mereviewkan barang terbaru kita, yaitu tas ransel. Nih lumayan besar ya packingnya. Saya coba buka dulu dari pembungkus ya kak. Di sini baru datang, lumayan juga. Plastiknya tebal nih. Ketika kakak lihat dari jauh packingannya, saya coba buka dulu ya menggunakan gunting. Ini masih dibungkus rapi ya. Nah, gunting dari pembungkus kemarin warnanya adalah warna navy ya, warna kalem. Cek dulu. Oke, sudah saya coba untuk gunting. Kita keluarkan. Terlebih dahulu ya. Seperti ini sudah kosong ya, nggak ada isinya lagi kak, tidak ada apa-apa di dalamnya. Pindahkan. Nah, di sini terdapat satu tas, warnanya adalah warna navy perpaduan dengan warna abu-abu. Di sini tasnya modelnya adalah model ransel. Jadi bisa kita pakai kemana saja. Muat juga untuk laptop ya kak. Jadi ketika kakak gunakan barang-barang dengan porsi yang lumayan cukup besar juga bisa. Warnanya navy. Kita buka dari pembungkus plastik besinya ya. Saya cek. Kita gunting ya, nggak susah. Kita gunting. Oke, setelah digunting kita coba untuk keluarkan ya. Ini warna navy, jadi teksturnya juga lumayan tebal ya, tidak terlalu tebal-tebal banget, tidak terlalu tipis juga, tapi nyaman ketika digunakan. Di sini warna navy, ada label brandnya di bagian depan. Lalu ada juga tempat untuk menaruh barang di sisi. Nah, di sini warnanya juga warna navy campur dengan warna abu-abu. Kakak bisa lihat di sini gantungannya juga ada mereknya ya. Di setiap gantungan 1 2 3 4. Jadi ada 4 resleting. Kalau yang bagian utama resletingnya kanan kiri ya kak, bisa di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, karena dia dua, bisa diataskan ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Detail bagian belakangnya juga oke ya kak. Di sini jahitannya sangat rapi, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, sedang-sedang saja, tapi ringan, nyaman digunakan. Jahitannya ditumpuk kembali ya, tebal, dijahit ulang setiap sisi-sisinya. Di sini nyaman, empuk, menyesuaikan. Kantung utama kita buka terlebih dahulu ya. Ini tadi depannya ada brand label di bagian depan. Di sini terlihat ya brand labelnya, kakak bisa lihat juga. Dan label di bagian depan masih baru banget nih, masih grass. Jadi di kantung utama kita buka ya. Di sini terdapat tempat untuk menaruh barang-barang. Jadi bisa kakak taruh di bagian depan, ada kantung lagi di dalamnya. Bisa kakak menaruh HP, menaruh pulpen, uang, dan barang-barang yang lain bisa di sini di bagian depannya. Lalu di bagian belakangnya juga kakak bisa menaruh barang seperti laptop muat ya. Jadi bisa kakak masukkan laptop di bagian belakang. Di sini sudah ada ruangan khusus. Jadi kakak yang ingin membawa laptop ketika ingin bekerja atau beraktivitas bisa dimasukkan ke slot yang ini ya. Jadi kakak bisa gunakan sesuai dengan keinginan kakak.
Nah, kalau di bagian depannya tadi kan ada cracknya ya, jadi HP-nya bisa ditaruh di sebelah sini. Misalnya saya taruh HP ya, misalnya saya taruh HP di sini. Nih, langsung kakak kunci saja seperti ini di crack. Nanti HP kakak terposisikan dengan sangat rapi di bagian dalam. Ketika ingin mengambil berarti dibuka saja. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada HP-nya ya seperti ini. Misalnya kakak menaruh HP ya. Jadi untuk menaruh HP bisa di bagian dalam atau di sisi-sisi ruangannya juga bisa, Kak. Di bagian dalam juga ada label. Labelnya dijahit kembali di bagian dalam untuk labelnya. Di sini ruangannya lumayan cukup besar ya, Kak. Jadi muat baju, barang-barang dan juga perlengkapan yang lain. Masih muat dan juga ada ruang. Kalau di sisi tengahnya, ini warnanya abu-abu. Kakak bisa lihat abu-abunya lebih ke abu-abu campur dengan warna-warna krim gitu ya. Tidak abu-abu yang mudah kotor. Jadi di sini masih grass. Lalu di sini bisa kakak taruh tempat untuk botol minum, tempat untuk menaruh barang-barang kecil, perintilan-perintilan, menaruh uang juga bisa di sebelah sini. Sebelahnya juga bisa ya, kanan dan kiri bisa kakak gunakan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini ada beberapa kantung ya tadi di bagian dalam. Jadi sebelah kanan ada di bagian depan kantungnya, bisa kakak taruh HP atau tempat untuk pulpen bisa. Lalu di bagian dalam bisa kakak taruh untuk laptop, ruangannya ya bisa kakak taruh untuk laptop di bagian belakang. Di sini ruangannya sudah tersedia sendiri ya, Kak, jadi nyaman. Untuk bahan kualitasnya oke, tidak mudah rusak juga nih, Kak. Jadi bahan-bahannya nyaman dan juga oke. Kakak bisa lihat di sini dijahit dengan sangat rapi di bagian sisi-sisinya. Dilengkapi dengan tambahan yaitu gantungan yang ada di bagian setiap sisi resleting seperti ini yang saya tarik. Ini resletingnya ditambah dengan gantungan yang ada label mereknya di setiap sisi. Warnanya tadi sudah saya jelaskan yaitu warna navy perpaduan dengan warna abu-abu, tapi warna abu-abunya ini bukan abu-abu yang kalem. Dia lebih ke sedang ya abu-abunya, tapi tetap oke. Jadi ada beberapa ruang kantungnya. Tadi kantung utama saya lihatkan kakak, kantung utama. Lalu ada kantung kedua yaitu di bagian depan. Jadi bisa kakak taruh seperti HP atau uang, bisa banget di bagian depan. Lalu di bagian bawahnya juga ada ruang lagi. Di sini ya warnanya navy tadi, ada kakak bisa masukkan beberapa barang khususnya di bagian depan seperti ini. Labelnya di bagian depan masih ada ya, masih oke banget, masih baru grass nih, baru kita reviewkan hari ini. Di sisi-sisi lain ada tempat untuk menaruh air minum, jadi kakak bisa masukkan botol ke sebelah sisi kanan dan juga ke sebelah sisi kiri. Jadi ada dua kantung yang bisa kakak gunakan kapan saja untuk menaruh barang-barang sesuai dengan kebutuhan kakak ya tentunya. Di bagian belakang ada juga untuk tempat menggantung, jadi kakak ketika ingin gunakan atau ingin mengangkat bisa di dinding seperti ini, atau langsung menggunakan ranselnya juga bisa ya. Di bagian belakang terdapat sebuah penyangga lumayan tebal dan juga empuk. Dia tidak terlalu berat, masih teksturnya ringan tetapi nyaman ketika kita gunakan. Di bagian belakang juga terjahit rapi dengan dua garis lurus. Nah, kalau di bagian belakang di sini warnanya lebih ke navy yang gelap. Kalau yang depan tadi lebih ke navy tetapi lebih ke biru gitu. Nah, jadi
lebih terang warna yang di bagian depan daripada di bagian belakang ya. Kakak bisa lihat nih secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kakak lihat di sini kan ada brand label, merek di bagian depan. List-listnya ini masih termasuk modis ya. Tidak terlalu rame motif-motifnya. Di sini abu-abunya tadi. Kalau abu-abu menyeluruh sampai ke bagian sisi. Ini abu-abu semua ya. Di bagian tempat menaruh minum, di sini ada list warna navy. Sama di sebelahnya juga tempat minumnya warna navy juga. Sama ya. Untuk di bagian depan, nih di penyangga juga ada mereknya ya di bawah. Lalu jahitannya double. Di bagian atas bawah. Di bawahnya juga nih jahitan double. Di sini kakak bisa lihat ya. Sebelahnya lagi saya perlihatkan, di sini jahitannya double juga. Di bawah juga double sama ya. Ini ada mereknya juga di bawah ya. Kalau yang di bawah ini karet. Mereknya karet. Yang di sini menggunakan karet. Di bawahnya adalah gini kak, yaitu tambahan pelindung tasnya. Dinamakan dengan rain cover. Jadi kalau kakak ketika hujan bisa tambahkan dengan penutup seperti ini. Jadi kakak nggak perlu khawatir ketika hujan, bisa kakak pakai dengan rapi nih ya. Ada mereknya juga ya di bagian belakang. Jadi kakak nggak perlu khawatir di musim hujan masih bisa terlindungi nih tas kakak. Ini ada brand mereknya ya. Nih, kakak bisa lihat brand mereknya dari tas ini. Seperti ini. Oke banget nih, paket lengkap sudah ditambahkan dengan pelindung tasnya di bagian bawah. Kita masukkan kembali. Nah, itu ketika saya coba untuk melihatkan penutup dari tas ini. Nah, sekarang saya coba untuk memakai tas ini di badan saya ya, Kak. Seperti apa? Ini nih teksturnya nyaman ya, ketika di bahu tidak besar-besar banget, jadi masih nyaman, relax ketika kita gunakan. Di bagian belakang kakak bisa lihat ketika saya gunakan seperti ini. Ini ya kak, ini warna navy, masih warna netral, warna kalem. Ini belum ada isinya ya kak, jadi kelihatannya kempes. Tapi kalau misalnya kakak isi dengan barang-barang yang lain, oke ya kak. Ini karena belum diisi, saya juga makanya terlihat kok kecil. Jadi di sini belum diisi. Nanti kalau terisi, dia lebih kelihatan lagi tekstur ketika kakak gunakan. Ini contoh ya, ketika saya pakai di bagian belakang seperti ini, kakak bisa lihat kelihatan di sini ada labelnya. Di bagian depan ada gantungan serta list yang bisa kakak lihat seperti ini ya. Oke banget ya kak, di sini warnanya navy, warna kalem, bisa kakak gunakan kemana saja ya. Sini ada tersedia dua warna. Yang pertama warna navy yang saya reviewkan. Ada lagi satunya yaitu warna merah. Jadi ada dua warna. Yang satu navy yang sekarang ini, ada juga yang warna merah, warna lain. Jadi kakak bisa gunakan tas ini dengan beberapa barang yang lumayan cukup banyak. Karena di sini posisinya tasnya masih muat untuk barang-barang yang lumayan besar seperti laptop, buku, baju, dan juga barang-barang yang lain masih bisa ya.
Di sini masih gris banget, masih baru. Untuk kakak-kakak yang minat dengan warna yang sama boleh. Ada juga satu warna yang lain, yaitu warna merah. Nanti bisa cek dulu ke kita untuk menanyakan ketersediaan stok kita hari ini. Yuk, buat kakak-kakak yang mau ya minat, jangan lupa ya kak, buruan chat dan order selalu ya ke WhatsApp kita di 0822-3621-6627. Terima kasih ya kak, ditunggu selalu orderannya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.